Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insyaAllah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar perintah kawalan pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan.